sundawan dan sundawati yang berbahagia, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, namun hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti kita. Banyak bidang yang harus kita garap untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Apapun profesi yang akan rekan-rekan geluti nantinya, berikanlah sebesar-besarnya kontribusi untuk pekerjaan rekan-rekan. Tapi ingat, jangan lupa untuk memberikan minimal sedikit senyuman kebahagiaan untuk orang-orang sekitar kita, baik orang tua ataupun kepada masyarakat. Sidang terbuka Senat Universitas Pekalongan wisuda ke-48 dengan tema meneguhkan kampus kreatif Universitas Pekalongan di era revolusi industri 4.0 pada pagi hari ini dimulai. Lihat pesona kota kreatifmu, kagumkan dunia, saksikan juga prestasi kampusmu, unikal berjaya. Sebagai gerbang kebudayaan, jadi pilar pendidikan, setia sinergi dengan generasi yang mandiri menghadapi tantangan zaman. Atur dirimu, langkah pasti di kampus. Seremonial wisuda pada hari ini merupakan sebuah upacara akademik bermakna pertanggungjawaban unikal kepada masyarakat dan sekaligus melakukan perubahan status dari mahasiswa menjadi sarjana. Seiring dengan perubahan status ini, perubahan pula tanggung jawab yang saudara pikul. Ketika menjadi mahasiswa, saudara memikul tanggung jawab akademik. Mulai hari ini, saudara mengemban tanggung jawab akademik dan tanggung jawab sosial. Lihat pesona kota kreatifmu, kagumkan dunia, saksikan juga prestasi kampusmu, berjaya. Lihat pesona kota kreatifmu, kagumkan dunia, saksikan juga prestasi kampusmu, unikal berjaya. Lihat pesona kota kreatifmu, kagumkan juga prestasi kampusmu, unikal berjaya. Lihat pesona kota kreatifmu, kagumkan dunia, saksikan juga prestasi kampusmu, unikal berjaya. Sebagai gerbang kebudayaan, jadi pilar pendidikan, setia sinergi dengan generasi yang mandiri menghadapi tantangan zaman.